masih bibit siklon ya, jadi potensi untuk berkembang menjadi siklon ini masih sekitar 40%. Jadi apa potensi untuk menjadi siklon itu sedang. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai meskipun ini potensinya sedang, ini sudah dapat apa sudah berdampak pada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang ataupun kilat petir serta gelombang tinggi. Jadi diprediksi kurang lebih tanggal 14 April kira-kira itu ya. Jadi kami terus terang ini menggunakan skenario terburuk. Jadi meskipun masih 40%, dikhawatirkan ini akan berkembang kurang lebih 14 April ya sampai 18 April atau 24 jam ke depan ini akan memberikan dampak langsung potensi hujan sedang hingga lebat terutama di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.